Timbunan pasirnya sampai setengah rumah ya teman-teman. Luar biasa, masya Allah. Semoga yang tertimpa diberikan ketabahan, kekuatan, dan diberikan rezeki yang lancar kembali. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Kabarnya erupsi Gunung Merapi tahun 2021 kemarin itu adalah erupsi yang paling parah dalam sejarah Gunung Semeru. Mungkin dulu pernah ada erupsi yang parah, namun kata beberapa warga dari beberapa narasumber yang kami tanyakan, itu erupsi kali ini yang paling parah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada dari mahasiswa. Ada yang masih utuh juga teman-teman. Luar biasa ya. Dari beberapa rumah di sini yang tertimbun, banyak sekali rumah yang tertimbun, namun di sini masih utuh ya. Alhamdulillah, masya Allah. Masih utuh. Cuman satu ini yang utuh. Masya Allah. Luar biasa. Bentar. Nah, ini salah satu rumah yang masih utuh ya. Kita lihat sebenarnya udah hancur lebur, tapi yang di sebelah kanan saya ini diperlihatkan. Nah, ini sebelah sini diperlihatkan. Nah, ini masih utuh semua. Jadi dilewatin sama lahar panas dan dingin, dilewatin aman. Tapi tetap penghuninya tetap enggak boleh tinggal di sini karena zona merah. Oke. Okay.